Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe, subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Halo sahabat Goes, welcome back to my channel. Masih bersama saya Ayah Noki. Di video kali ini saya akan mereview crank arm sepeda Light Pro Holotech 2 BCD 130mm. Sebagai referensi, saya membeli ini di online dengan harga berkisar Rp400.000. Untuk barang yang didapat, ini kita lihat aja langsung satu persatu. Yang pertama, ini ada crank armnya satu set kiri dan kanan. Ukuran panjangnya kurang lebih 170mm. Yang kedua, ini ada baut chainring 5 pasang. Lalu yang ketiga, ini ada BBHT 2 dan ring atau spacernya. Lalu yang keempat, ini ada penutup crank sebelah kirinya. Dan yang kelima ini adalah kunci untuk penutup cranknya. Oke, kita timbang dulu beratnya ya. Untuk berat keseluruhan 798 gram. Nah, saya akan jelaskan sedikit untuk teman-teman. Ini hanya sekedar sharing saja. Holotech 2 itu berarti BB-nya berbentuk bulat. Ingat, bukan yang kotak ya. BB itu singkatan dari bottom bracket. Dan poros cranknya pun itu menyesuaikan dengan lubang di BB-nya. Makanya dinamakan BB Holotech 2, yaitu bolong. Untuk BCD cranknya berukuran 130mm. BCD itu singkatan dari bolt seal cell diameter, yang artinya diameter dari lingkaran chainring yang nantinya dihubungkan dengan pusat baut-baut crank Light Pro ini. Jadi teman-teman pun jika mau beli chainringnya harus satu ukuran ya dengan crank Light Pro ini. Oke, sekian untuk review kita kali ini. Semoga sangat membantu. Nantinya saya juga akan kasih video lanjutan di deskripsi dan akhir video untuk tutorial pasang crank armnya ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.